Tuhan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak berinovasi, memajukan pelayanannya dengan kualitas yang maksimal, yang prima, dan kita mensupport itu. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan anggaran juga pasti kita akan pikirkan demi perbaikan pelayanan. Rumah sakit swasta tidak boleh jadikan alasan bahwa dia lebih baik dari kita. Ya karena itu ya kita menginspirasi, memotivasi agar setiap ada progres, ada pelayanan yang jauh lebih baik lah. Dan komisi E mensupport secara terbuka. Selain pelayanan, pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang tidak berpihak ya. Tentu perbaikan fasilitas. Kita berharap fasilitas-fasilitas yang ada itu terupgrade. Jangan kita kalah juga dengan fasilitas-fasilitas dari rumah sakit rumah sakit. Nah karena itulah dalam waktu yang dekat kami akan rapat kerja kembali. Ini kan rapat evaluasi 2019-2020 untuk tahun ini kami akan memaksimalkan, membersamai mereka. Jadi kami akan turun paham betul bahwa apa kekurangan mereka. Kalau kemudian fasilitasnya itu sudah tidak memadai lagi, ya kita jadikan rekomendasi. Jadi ada bahan kita dari sejak awal di komisi untuk mengingatkan nanti pada pembahasan baik perubahan maupun pokok bahwa ini yang mendesak Anda lakukan. Demi apa? Demi pelayanan yang semakin maksimal dan semakin baik.